Yo, halo guys dan selamat datang lagi di channel gua Glenn Juliver. Kenapa gue jadi kayak Dora? Ulang lah. Sexiest man alive. Ya, oke. Jadi video ini gua mau klarifikasi, boom, masalah video gua botak kemarin. Jadi kalau kalian nggak tahu, kalau kalian belum nonton video gue yang kemarin, jadi silakan nonton dulu yang Om Botak Om ini apaan, kabel geser dulu. Jadi di video itu ceritanya pokoknya gue ngebotakin ketiak gue. Jadi gue ada bikin janji, kalau gue nyentuh 50.000 subscribers, gue bakal botak. Tapi gue nggak bilang mau botak di mana. So ya, yeah, jadi nih, gue tunjukin nih cuplikannya nih. Drum roll, drum roll. Botak. Boom. Oh. I am the one, the one, your son don't need a gun to get respect up on the street. Lu siap gak? Glenn botak, lu siap? Siap belum? Glenn Juliver botak di 50.000 subscribers. See? Gue bilang gue cuma mau botak, gue nggak bilang gue mau botakin kepala gue. Jadi kalau orang cukur alis dan alisnya tuh habis, kok alis lu botak sih, ya disebut botak juga kan. Botak bukan berarti harus kepalamu yang botak. But ada beberapa viewers gue yang enjoy, yang malah nganggap ini memang lucu. Nggak, karena menurut gue ya memang ini lucu, ini sebuah joke. Dan ada yang ketawa bersama gue, ada yang bilang ngakak banget, ternyata bulu ketek yang di gundul botakin bukan kepala, hahaha. Tapi ada juga beberapa kelompok yang gue sebut kubu unsubscribe, yang mereka labil dan baper, merasa ditipu, merasa dihina, merasa dizolimi, merasa penipuan publik, merasa pokoknya merasa nggak enak. Jadi kemarin banyak banget yang unsubscribe gue, tapi naiknya juga banyak. Jadi nggak gitu berpengaruh, but it's okay. Dan buat kalian yang unsubscribe, thank you sudah pernah menjadi bagian dari channel ini. But gue gak marah sama kalian yang udah unsubscribe. Itu adalah, itu pure pilihan kalian untuk subscribe atau enggak. Karena subscribers itu ya memang bagian yang penting dari sebuah channel. Dan gue akhirnya tahu aja beberapa orang yang benar-benar setia sama gue. Dan ada juga beberapa orang yang bukan gue bilang gak setia, tapi yang kurang setia. Bukan gak setia ya, kurang. Dan gue terima kasih untuk kalian-kalian yang udah anggap ini video botak kemarin itu lelucon dan lucu dan masih stay di channel ini, gue terima kasih. Dan untuk kalian yang unsubscribe, jangan karena kalian nonton video ini kalian jadi mau subscribe. Gue itu nggak harus dilakuin banget. Tetap pada pendirian kalian kok kalian memang udah mau unsubscribe. Dan lucu aja sih ya, ada orang yang ngajak unsubscribe bareng-bareng ini, karena dengan unsubscribe kalian membuat channel ini menjadi lebih sepi. Dan menjadi lebih sepi kalian membuat gue sedih. Dan dengan sedih ntar gue stres. Ntar kalau sudah stres gue bunuh diri. Ntar kalau gue bunuh diri gue jadi hantu. Ntar kalau jadi hantu gue hantuin kalian. Ntar jadi kalian juga mati juga. Ntar gue terus kan jadi hantu. Terus jadi hantu bareng. Glenn Logic. Oh. Dan gue cuma mau ngomong sekali lagi. Sekali lagi gue ngomong lagi ke kalian-kalian yang udah nganggap itu lucu dan setia dan stay. Bahkan ada juga yang kecewa tapi tetap stay. Thank you banget. Dan kalau memang gue membuat kalian semua yang unsubscribe, semua yang ngerasa ditipu, gue bilang minta maaf. Gue mau bilang minta maaf. Walaupun gue ngerasa gue gak melakukan kesalahan, karena itu memang it's just a joke. Kenapa kalian mungkin gak gitu kenal mungkin sama channel ini, tapi di channel ini banyak banget joke-jokenya, banyak banget komedinya. This is the main thing of my channel. It's about the comedy. It's not about the content. Gua enggak bikin konten gaming yang gaming-gaming amat. Gua enggak bikin konten challenge yang challenge-challenge amat. But tapi kalau disuruh pilih sih gua memang lebih milih gaming, karena ya itu awal dari channel ini, yaitu gaming. Dan kenapa beberapa hari ini gua belum main game, karena ya moodnya belum ada juga, ditambah kemarin mouse gua rusak. Alpha 3 Hello Neighbor udah keluar dan gua belum mainin. Gua bahkan belum update. Dan kalian nanya, gue udah beli mouse baru atau belum? Jawabannya, udah, gue beli mouse murah di bawah 100 ribu untuk sementara aja, karena gue lagi bokeh. Jadi ya, belum dulu untuk mouse gamingnya kapan-kapan. Dan gue juga mau umumin,
gue punya hal baru dan gue mau kalian beri nama dengan hal ini, series ini. Itu gue mau ngadain mail time. Gue udah ngomong juga waktu gue ngomongin gue mau botak, gue mau ngadain mail time. Tapi gue nggak mau nyebutnya mail time. Jadi gue mau ada sebutan lain. Jadi gue mau kalian komen di bawah pilihan nama kalian, dan kalau nggak kepilih ya jangan marah. Ntar kalian nggak kepilih unsubscribe juga. So ya, yeah, pilih nama yang cocok untuk series ini, untuk serial baru di channel ini. Dan gue nggak bakalan upload seminggu sekali upload mail time, karena nggak mungkin sebanyak itu yang ngirim ke gue. Jadi ya tunggu kalau udah 3-5 baru gue buka. Jadi ini videonya random banget kapan waktunya, karena tergantung yang kirim kan. Dan gue gak memaksa kalian untuk ngirimin gue yang mahal-mahal. Gue gak memaksa kalian untuk mengirim gue yang bagus-bagus. Kirim apa aja yang kalian mau, maupun kirim kotak kosong, ada nama kalian, terserah. Gue gak ngebatesin, tapi jangan kirim bom. Itu aja yang gue batesin. Dan kalau mau kirim gaming masih bisa. Gak, bercanda, jangan dianggap serius. Atau gaming chair. Gak, bercanda. Ya, gue kasih tahu alamatnya sekarang, dan gue gak buka PO Box kayak Raditya Dika, gue gak buka gitu karena males dan repot juga mau bukanya. Jadi kalian kirim aja ke usaha bokap nyokap gue di Jalan Yunus Sanis nomor 22-24, terus di sebelah nomor 22-24 nya dalam kurung Nanuku, di Kecamatan Jelutung, Kelurahan Kebun Handil, di Kota Jambi. Kode posnya 36137. Gua akan taruh ada di bawah di description below kok kalian mau lihat lebih lengkapnya. Oke? Okay? Kirim ke situ kalau kalian mau. Terserah mau apa aja. I don't give a shit. Oke? Okay? Dan jangan karena kalian nonton video ini dan kalian actually care, benar-benar peduli sama gua, jangan karena ini kan jadi harus, oh gila gue harus kirim mail time nih. Enggak, jangan gitu. Jangan sampai ada keterpaksaan untuk mengirim mail time-nya, oke? Okay? So, benar-benar datang dari kalian, oke? Okay? Kalau kalian mau ngirim, ya kirim. Kalau enggak, ya jangan. Jangan sampai kelihatan kayak gue maksa kalian untuk ngirim, oke? Okay? Sekali lagi gue tekanin, gue enggak maksa kalian untuk ngirim. Oke? Okay? Are we cool now? Oke? Okay? Good. So, yeah, that's it. Gue cuma mau ngomongin itu. Dan ya, yeah, gue gak botakin kepala gue, karena gue gak bilang gue mau botakin kepala gue. Gue cuma bilang Glenn botak. Terserah gue mau botakin di mana. Gue botakin di ketiak. Ya, yeah. Buat kalian para unsubscribers, maksudnya yang udah subscribe terus unsubscribe, bye. Dan ada juga yang komen gak bakal mau nonton video gue lagi. It's okay. Gue gak pernah maksa kalian untuk nonton video gue. Okay, so ya, yeah. Nah, udah cukup. Ya, udah. So yeah, don't forget to leave a like, share, comment, and subscribe. Cause this too will end. Peace. Anjing, hampir jatuh gua. Out.